teman-teman, saya lagi berada di Hotel Sheraton Lampung. Malam hari, sekitar pukul 19.00, kami pun menyempatkan keliling hotel. Dan penerangan lampunya agak sedikit remang-remang ya guys, tidak terlalu terang. Kalau menurut teman-teman, ini horor atau romantis ya? Terus di kolom komentar ya. Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, masih di edisi jalan-jalan di kota Lampung. Malam kedua, kami menginap di Hotel Sheraton Lampung. Dan ini dia hotelnya. Hotel Sheraton ini halaman untuk parkirnya cukup luas dan banyak taman sehingga sirkulasi udaranya cukup segar. Dari lobi menuju kamar, terlihat ke arah bawah tampak kolam renang dan taman. Ke kamarnya lewat jalan yang bisa langsung lihat taman dan menghirup udara segar, dan di sini terlihat tangga untuk ke lantai 3 dan lantai 1. Hotel Sheraton ini tempatnya mudah dijangkau, berada di depan Bank Lampung. Kamarnya luas dan ada meja untuk menulis yang menyatu dengan meja TV, dan lampunya juga desainnya unik ya, desain klasik. Harga kamarnya sekitar Rp900.000 per malam, tapi karena saya pesan online lewat aplikasi, jadi dapat harga promo menjadi Rp680.000 per malam. Dari dalam kamar ada pintu menuju balkon, yang mana balkonnya itu tidak terlalu luas, lebarnya hanya sekitar 40 cm saja. Dari balkon ini kita bisa lihat ke bawah, banyak pohon dan rumput taman. Malam hari, sekitar pukul 19.00, kami pun menyempatkan keliling hotel. Dan penerangan lampunya agak sedikit remang-remang ya guys, tidak terlalu terang. Kalau menurut teman-teman, ini horor atau romantis ya? Terus di kolom komentar ya.
Kami pun menuju kolam renang. Selesai melihat kolam renang, kami pun menuju lobi hotel dan bermain-main di sana. Pagi hari, anak-anak masih tidur karena kecapean harian kemarin keliling wisata di Lampung. Saya dan suami sarapan di restoran hotel yang tempatnya dekat dengan kolam renang. Thank you.
Setelah bangun, anak-anak langsung berenang. Selesai berenang, kami pun siap-siap check out dan melanjutkan perjalanan. Terima kasih sudah menonton video. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!